Naas dialami Alpino, budak berumur 10 tahun ini tewas terberak pas berenang bersama 4 kawannya di Rawa Buri, perumahan Geraha Pati Juang, Talang Kelapo, Banyuasin. Nah, udah tenggelam di kolam. Naas yang dialami Alpino berumur 10 tahun, warga Desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapo, Kabupaten Banyuasin ini. Pasalnya Alpino terberak pas lagi berenang dengan 4 kawannya di rawo-rawo Buri perumahan Geraha Pati Juang 4. Sebelumnya korban lagi main dengan keempat kawannya di pinggir rawo-rawo tersebut, serta nyubo untuk berenang bersama keempat kawannya. Namun diduga korban tidak bisa berenang singgo terberak. Ketiga kawannya panik singgo berjerit minta tolong ke warga sekitar. Menurut Adi, pas dikonfirmasi dirinya yang lagi begawe terdengar ada wong yang berjerit meminta tolong. Adi sama kawannya langsung ke sumber suara serta ngelaku ke pertolongan dengan nyebur ke rawo. Pas itu kan Pak, kami kan lagi begawe ya, ada Bang Nes. Pas itu ada yang budak teriak-teriak. Katanya budak nyemplung ke dalam banyu. Jadi kami bersinia inisiatif sama kawan ini. Jadi melok nyelam lah. Di situ melok nyelam. Yo sekitaran kira-kira 20 menitan lah. Kira-kira 20 menit. Pas itu budak tuh ketemu. Diangkat. Pas diangkat itu yo kan lah penuhan oleh banyu. Jadi kami puncak mah inilah. Sebelum dipuncak kan sebelum diangkat itu diangkat kan dulu. Keluar darah dari mulutnya. Pas itu keluar darah tadi, Pak. Ma ini korban pun sudah dimakamkan oleh keluarganya. Suryadi, PAL TV.